Karai Angat pak. Kau, kau potok pakai maratilkan kacau motor gerobak orang tu. Iya pak, aku kulit aja nya, aku kultok. Kau kuih tumbuk iu pirnya pak. Tuk itu lah, celaknya kau. Badan kau sehat tapi mengapa begini kelakuan kau? Acana lah pak, kau aja tak ada. Macam nak si Jamal dekat rumah pak Jamal. Acana lah mu, pak, oleh aku koncing pak. Sekarang kau koncing masih pun jika aku setorang ngantri. Kau dengar? Kau nak tak pancah rupanya? Iya. Setiap hari apa saya lah kamu beraksi? Kami akan si pak, aku hari Sabtu pak. Ha, cuba kau praktikan cara memecah kaca gerobak. Pertama-tama ikan apa lo martel. Ha, teruskan, teruskan. Macam mana lagi? Tapi kudengar kau pukul duluan supir. Ha, mana pak, tambah-tambah lagi pak. Aku cuma ukulah cotoh gerobaknya aja pak. Apa, oncing dalam celana kau ya? Iya. Itulah tadi aku bilang aku nak oncing tak apa kasih. Udah kang dibolehkan pempes kau. Ukuran XL lah pak. Udah kan pak. Pakai jaket kau, biar diserogat juga. Tukul bosi kamu ni dapat dari mana? Nyongsi-nyongsi kami pak. 20 seorang kami pak. Siapa yang menyerahkan nomboliknya ini? Ang baju ameja ni pak, yang ajak aku pak. Jadi aku hilang kalau atauan alah rilai. Hilang iyo iyo lah, apalagi tunggu tak pak. Hebat kau di muka polis, kau bilang pula aku mengajak kau. Eh apa, kau jago sikit mencung, kau ini kantor polisi. Macam mana lagi, dia pula mempitnah. Yang mana yang botol kamu ni? Antah. Ha, tadi ada anak gadis nak jumpa sama kau, apa kau itu ha? Ano ya pak, kenapa tak pak suruh masuk. Itu cewek kau apa bini kau? Cewek ku pak, api udah undangan kami. Undangan? Tunangan? Iya, anda hilang itu aku pak. Oh dah, tunggu entok kau sini. Bak ku panggil, bak ibolonya benjol kau tu. Tongkah bantang. Ya, pak. Ya, ya. Benjol juga sawak orang tu abang. Aduh. Angan lah itu buat. Hei, ini cewek kau ya? Inilah yang aku hilang undangan aku tu. Apa dek, betul kau tunangannya? Hah? Nanti lo amyawin apa atang yo aku nanti awan aku isim undangan. Ingatkan sama kau, kalau kau nak menikah cari duit nang halal, kau dengar? Hah? Iyalah, obat aku. Tobat? Iya itulah. Bulan berapa rupanya kau nak awin? Bulan Mei. Pakai bina berkibot? Ibot. Kau tengok eloknya tunangan kau tu. Rupal kau macam taun. Masih oh ya dek, nanti diinterogasi kau jap ya bisa kan? Iya. Jadi dek, apa pun ceritanya, calon lagi kau tu harus ditahan. Keluar pun nanti harus melalui proses pengadilan dulu. Aku nak bertanya, calon lagi kau ni mah betua iya? Kau no, kalau sudah mabuk, taknya jadi tak tentu. Tengok HP saja pun dipikirnya tambul. Jadi ya diingatkanlah, bang, kita ndak menikah, robalah sikap, bilangkan. Berapapun penghasilan abang, ku terima. Asalkan di atas 400 ribu per hari. Yo. Sapalah suruh membotot jual ke tekap. Corona hasilnya lumayan. Oke, biar kayo.